Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama saya Sandiayu Paramita, nomor absen 20. Saya Dina Amelia Majid, nomor absen 7. Saya Pascal Fajar Gido Ramadhani, absen 18. Saya Dava Faisafiro, nomor absen 5. Nah, jadi kita bakalan dolen di mana, Din? Di Kota Lama Semarang. Nah, ini jadi aku sama Dina lagi nungguin Kido sama si Dava. Mereka tuh lama banget, mungkin macet kali ya. Dan akhirnya mereka berdua datang. Dan ternyata mereka belum mandi dari tadi, dari kuliah. Nah, yang pertama kita jalan-jalan keliling Kota Lama. Kawasan Kota Lama Semarang merupakan tempat wisata yang memiliki julukan Little Netherlands. Kawasan ini dinamai Kota Lama karena memang bangunan-bangunan di wilayah tersebut memiliki gaya arsitektur zaman dahulu. Kita juga lewat Gereja Belenduk. GPIB Immanuel Semarang atau yang populer dengan nama Gereja Belenduk adalah gereja Kristen tertua di Jawa Tengah yang dibangun oleh masyarakat Belanda yang tinggal di kota itu pada 1753 dengan bentuk oktagonal. Karena kita udah capek, nah kita mampir dulu ke sini, ke estetik. Nah, di sini kita beli es teh yang dikemas menggunakan plastik. Ya, teman-teman, kalau di Semarang, kita biasa bilangnya tuh es teke, ya nggak sih? Mas gitu. Habis itu kita lanjut jalan-jalan lagi. Nah, kita mampir nih di toko barang antik. Di sini banyak barang antik dan barang-barang kuno. Dan ini juga bisa dibeli loh. Jadi ini kita lagi pada liatin barang-barang yang unik di sini. Nah, ini Kido lagi tertarik sama jamnya. Habis itu ditawar, tapi akhirnya nggak jadi beli gara-gara nggak bisa ditawar. Habis kita keluar dari toko barang antik, kita lanjut jalan-jalan lagi. Jadi kita jalan-jalan lagi di kota lamanya. Nah, ini kita ketemu turis-turis. Nah, kita udah capek nih jalan-jalan terus dan kita mau pulang dan ini udah malam banget. Sekian vlog dari kelompok 4. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.